Halo semuanya, selamat pagi bersama channel Deos Project Channel yang akan bagian kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Ya, kali ini kita akan membagikan informasi lagi teman-teman di kota Semarang lagi, Jawa Tengah. Ternyata ini terjadi banjir lagi teman-teman. Banjirnya ini setelah tadi kita temukan banjir di daerah Mangkang, tepatnya di Semarang bagian barat nih, di kotanya teman-teman, di Jalan Pemuda dekat dengan Tugu Muda arah ke utara. Ini dari Jalan Pemuda tepatnya di depan Louis Kin teman-teman, banjir seperti ini teman-teman, seperti video di samping ini, karena hujan terjadi semalaman teman-teman. Nah, kita dari tim Deos Project adalah orang Semarang juga. Semalaman terjadi hujan dari jam berapa itu ya, jam 8 udah mulai hujan teman-teman, sampai malam saya ngelilir itu juga masih hujan, sampai pagi ini juga masih hujan nih teman-teman. Sekarang sih masih jam 9-an masih hujan juga. Kita mendoakan semoga banjir di kota Semarang ini, di Mangkang maupun di Pemuda ini, juga lekas surut, tidak ada korban jiwa, dan teman-teman tetap bisa beraktivitas. Buat kita, mari kita sukseskan program Jawa Tengah 2 hari di rumah saja, yang benar-benar tidak berkebutuhan mendesak untuk keluar rumah, mari kita hanya di rumah saja. Semoga COVID-19 juga segera menghilang dari kota Semarang. Selalu sehat buat semuanya. Kita bertemu di video yang lainnya ya teman-teman.